ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam semuanya. Jadi sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, sampai hari ini ruh itu sudah diambil Allah. Apa kata Allah waktu itu? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Bukankah aku ini Allah kamu? Waktu itu semuanya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Tapi kemudian sampai ke dunia dia lupa. Antaqulu yaumal qiyamah, pada hari akhir kamu katakan, inna kunna an hadza ghafilin, kami tak ingat. Mereka memerlukan proses perjuangan panjang untuk mengingat itu. Ustaz Felix Siau masuk ke dalam rahim perut orang Chinese Tionghoa, ditakdirkan beragama non muslim, lalu kemudian kuliah ke IPB, mencari 9 jam berdebat, akhirnya luluh masuk Islam. Masya Allah, menjadi ustaz terkenal tapi hatinya rendah, tawadhu. Saya waktu di ceramah berapa sepekan yang lalu di Ciganjur, ustaz kami antar ke Bogor ya, tak usah, saya bilang sebentar lagi ada yang jemput. Siapa yang mau jemput ustaz? Kita tengok aja nanti. Begitu dia buka mobil, Ustaz Felix yang jemput saya. Naik rating saya langsung. Rendah hati, Masya Allah, hamba Allah. Masuk ke dalam rahim orang Sulawesi Utara, ditakdirkan sebagai agama non-muslim, bahkan menjadi pendeta, rektor sekolah tinggi teologi. Mencari. Masuk Islam, bersyahadat, tinggalkan jabatan rektor, tinggalkan rumah dinas, tinggalkan mobil pribadi, tinggalkan nama besar, tinggalkan profesor, mencari dan sekarang menikmati hidup sebagai da'i muslim. Ustaz Yahya Waloni masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, terlahir dengan nama yang bisa dibaca dari kiri, bisa dibaca dari kanan, Nababan. Mencari, akhirnya bersyahadat, jadi ustaz terkenal, Ustaz Nababan. Ini perjuangan mereka luar biasa. Begitu juga dengan ibu Irene Handono yang diundang beberapa kali di Riau. Ini mereka perjuangannya luar biasa. Jadi perjuangan kita untuk ngaji ini, saya nih Pak Ustaz, tiap subuh Sabtu datang, subuh Ahad datang. Perjuangan saya pontang-panting melawan berapa sinetron saya tinggalkan Pak Ustaz. Belum ada apa-apa dengan mereka. Ini poin yang pertama. Mereka mencari syahadat mereka yang lama tertinggal dan mereka menemukannya kembali, dan kita di hadapan Allah. Kalau mereka tegak, saya duduk, berarti saya jauh lebih mulia daripada mereka. Padahal di hadapan Allah mereka jauh lebih mulia. Abdul Somad, kau tak ada perjuangan sama sekali. Emakmu muslimah, ayahmu muslim, sekolah agama, ke Mesir, ke Maroko, pulang ke Pekanbaru. Apa perjuanganmu menjadi seorang muslim? Tapi mereka di hadapan manusia mungkin biasa saja, tapi di hadapan Allah. Abdul Somad, umur kau sudah 40 tahun, kau akil balik umur 10, 30 tahun catatanmu dosa. Tapi saudaraku Jaya yang maju tadi, catatannya dimulai dari 0, tak berdosa sama sekali. Di dunia ini yang tak berdosa 0-2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulangi dari 0. Ini kata Allah sama sekali, bersih-bersih-bersihnya. Tadi subuh saya tausiah di masjid Al-Mukarram Ustaz Maghfirah, imam kita. Kata Ustaz Maghfirah, Ustaz Somad, ini ada saudara kita yang baru mengulang syahadatnya. Syahadat yang dulu diulang lagi sekarang. Dan ini tak tanggung-tanggung. Titelnya STH, Sarjana Teologi S1, dan S2 pula Master Teologi dari Kalimantan Barat. Tadi dijanjikan akan ketemu di sini. Pak Abdullah, ada hadir? Tadi dijanjikan akan datang. Nanti ditunggu, saya janji supaya jumpai Pak Faisal untuk menguruskan sertifikat muslim. Karena di Masjid Ustadz Maghfirah sudah. Nanti saya minta daftarkan lengkap semua. Tadi sudah dijanjikan ada jemaah yang akan membawa. Nah, ini penting sekali. Mengapa begitu? Karena kita perlu ada catatan, ada administrasi. Yang pertama, bahwa mereka tidak bersyahadat, tapi mereka mengulang syahadatnya. Pahami dengan baik dengan perjuangan yang luar biasa. Dua, mengapa mereka masuk Islam? Ada sebab.
Saya masuk Islam ini karena atasan saya, bos saya orangnya baik sekali, diberinya saya tempat tinggal. Saya tengok. Kenapa masuk Islam? Saya begini, 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 begini. Setiap yang bersyahadat Sabtu subuh, kalau kita tengok, siapa yang membimbing ini? Nanti pulang ke mana? Pulang ke rumah kami, Pak Ustadz. Ada orang Islam yang menjadi jembatan hidayah. Hidayah datang dari Allah. Dia bukan penceramah, dia bukan ustadz, dia tidak pernah di Mesir, bukan tamat Madinah, bukan doktor, bukan buya, bukan kiai, manusia biasa. Tapi gara-gara dialah orang menjadi menemukan syahadatnya, menjadi asbab hidayah. Pernahkah Anda menjadi asbab hidayah? Kalau sudah pernah, pegang kuat, tambah lagi. Tapi yang belum, cari. Kira-kira siapa yang bisa bersyahadat gara-gara saya? Tapi setelah dapat, jangan update status langsung. Alhamdulillah sudah 5 yang bersyahadat gara-gara saya. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, 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 amin. Ini tak betul. Biarlah Allah yang mencatat dengan para malaikatnya. Inna alaikum la'afizin kiraman katibin. Dicatat oleh para malaikat. Engkau sudah membawa amal yang besar. Sebesar apa? Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau. Bukan karena ceramahmu, tapi karena sikapmu, karena lembutmu, karena kau perlakukan dia macam saudara kandungmu. Lunak hatinya, bersyahadat dia, masuk Islam dia. Khairum min umurin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor kendaraan unta yang merah. Tak ada apa-apanya itu. Dalam riwayat lain, khairun minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya.